Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita memasang SIM card pada HP Oppo ya teman-teman ya, atau memasang kartu SIM ya. Jadi di sini teman-teman bisa matikan atau tidak HP-nya, nggak apa-apa. Jadi di HP Oppo yang saya gunakan ini ada di bagian sini ya. Nah ini kita tusuk aja ya teman-teman ya, di sini kita tusuk. Oke, nah kemudian kita cabut. Nah ini kita balikkan ya, ini ada triple slot ya teman-teman ya, kayak gini ya. Oke, sekarang akan kita coba pasang ya. Nah misalnya yang ini ya, ini kita taruh di sini. Nah ini tinggal kita ini balikkan dulu teman-teman. Nah balikkan kayak gini, untuk posisi HP-nya seperti ini. Tuh, kartu yang terbalik, HP-nya terbalik kayak gini ya. Sekarang kita masukkan. Tuh kan, cukup gampang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat apakah sudah terbaca atau belum. Nah, ini kayaknya sudah terbaca, teman-teman. Tuh, kayak gini ya. Ini sudah terbaca ya, teman-teman ya. Tuh, sudah ada jaringan di HP Oppo ini. Jadi, cara memasang SIM card cukup mudah seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya SIM card-nya tersangkut, itu biasa disebabkan terbalik ya. Jadi, jangan teman-teman paksa, itu bisa patah. Oke? Silahkan dicoba.